Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya, baru saja mendapat promosi kenaikan jabatan. Dalam video yang diunggah akun TikTok Partai PAN pada Selasa 12 Maret 2024, Prabowo terlihat mengantar sang ajudan yang keluar dari rumah dengan membawa tas cincin berwarna hitam. Dalam unggahan, terlihat Mayor Teddy dengan mata berkaca-kaca meninggalkan Prabowo Subianto. Seperti yang diketahui beberapa waktu kemarin, Mayor Teddy sempat menjadi sorotan karena aksinya menggendong wanita yang pingsan saat kampanye Pilpres Paslon 02. Menurut informasi yang beredar, Mayor Teddy dipromosikan menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri atau Wadayonif Para Rider atau Dirgahayu. PAN mengatakan bahwa kepergian Mayor Teddy membawa kabar sedih sekaligus kabar bahagia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.